Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo hari ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang dilakukannya di Kementerian Pertanian. Sebelumnya Syahrul telah menjadi tersangka di KPK sejak bulan Oktober lalu. Dalam sidang perdana, Syahrul mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa dalam dua kasus yang menjerat dirinya, yakni pemerasan dan gratifikasi. Dalam dakwaan jaksa, Syahrul Limpo didakwa menerima gratifikasi bernilai 44,5 miliar rupiah. Sementara untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang masih dalam tahap penyidikan KPK. Sebelum sidang dimulai, Syahrul menyebutkan dirinya dalam kondisi sehat dan siap mendengarkan dakwaan yang dibacakan. KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Syahrul diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Tak hanya Syahrul, dua anak buahnya juga menjadi tersangka. Dalam penyidikan, KPK juga menjerat Syahrul dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya berkasus di KPK, Yasin Limpo juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri untuk kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK, Firly Bahuri. Kita pantau jalannya sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Triksi, hingga saat ini sidang telah selesai dan apa saja poin-poin dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa terhadap terdakwa? Ya, Juno, tadi dalam pembacaan dakwaan yang memang dilangsungkan kepada tiga terdakwa, bukan hanya kepada Syahrul Yasin Limpo, tapi juga kepada dua terdakwa lainnya, yakni Muhammad Hatta, dan juga kepada Kasdi Subakyono, yang kemudian ini dibacakan terkait dengan peran-perannya, bagaimana kemudian mereka bekerja sama untuk memuluskan jalannya, sehingga kemudian KPK ini melihat adanya dugaan, kasus dugaan gratifikasi dan juga pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Tadi dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyampaikan apa saja yang kemudian dilakukan oleh ketiganya. Dari Syahrul Yasin Limpo kemudian memanggil Muhammad Hatta dan juga staf susnya, kemudian juga menyampaikan permintaan dari Syahrul Yasin Limpo untuk mengumpulkan uang patungan ataupun juga uang sharing yang dimintainya kepada jajaran eselon 1 maupun juga bawahannya, serta juga yang disampaikan adalah adanya potongan sekitar 20%. Yakni dari jatah 20% dari masing-masing sekretariat, direktorat dan juga badan yang harus diberikan kepada Syahrul Yasin Limpo. Dalam dakwaannya tadi disampaikan keperluan-keperluan tersebut ataupun juga uang-uang yang dikumpulkan tersebut yang diserahkan kepada Syahrul Yasin Limpo ini akan digunakan sebagai keperluan pribadinya yang tadi juga dijabarkan dalam dakwaan. Nah, Juru dan juga Saudara, kemudian peran dari Muhammad Hatta maupun juga dari Kadis Subakyono Kasdi Subakyono ini juga memuluskan bagaimana kemudian mereka meminta kepada bawahannya, kepada jajaran eselon 1, kemudian mengumpulkan uang-uang tersebut dan diberikan kepada Syahrul Yasin Limpo. Tadi disampaikan juga ada beberapa hal terkait dengan penggunaan dari dana-dana yang memang sudah diterima, yang sudah diberikan kepada Syahrul Yasin Limpo dengan total adalah 44,5 miliar rupiah, di mana tadi ada beberapa hal seperti misalnya dari untuk keperluan keluarga yang mencapai 900 juta rupiah, lalu kemudian ada juga golongan untuk hadiah, ada juga untuk partainya yang disampaikan ada 40 juta yang diserahkan kepada Partai Nasdem, lalu kemudian ada acara keagamaan dan juga operasional menteri, ada yang digunakan juga untuk charter pesawat dan juga keperluan luar negeri maupun juga keperluan umroh. Itu hal-hal atau detail-detail yang kemudian dijabarkan dalam dakwaan, Juno dan juga Saudara. Ada tiga poin dakwaan yang kemudian tadi menjadi dakwaan alternatif, ada tiga yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Lalu kemudian juga yang disampaikan kepada Muhammad Hatta maupun juga kepada Kasdi Subakyono ini juga tidak berbeda jauh, karena memang bukannya mengingatkan maupun juga menghentikan apa yang menjadi niat dari Syahrul Yasin Limpo, tapi tetap ikut menjalankan. Nah, tadi yang juga di point out adalah bagaimana perubahan dari Sekretaris Jenderal yang ada di Kementerian Pertanian. Kalau disampaikan
ada perubahan, ada orang-orang yang kepercayaan dari Syahrul Yasin Limpo yang kemudian ditetapkan di sekitarnya atau menduduki jabatan-jabatan yang memang menurutnya penting, yang bisa membantu memuluskan niatnya ini. Seperti misalnya salah satunya adalah Sekjen Kementerian Pertanian, yakni yang juga menjadi terdakwa adalah Kasdi Subagiono. Bahkan sebelumnya ada satu sekjen yang bukan dari Kasdi Subagiono ini kemudian tidak diikut sertakan karena memang dikatakan tidak mampu memberikan uang patungan ataupun juga membantu memuluskan niatnya ini mendapatkan uang-uang patungan tersebut atau uang sharing yang diterima atau diambil dari jajaran eselon 1, sehingga kemudian posisinya atau kedudukannya sebagai sekjen digantikan oleh Kasdi Subagiono. Nah, itu adalah beberapa hal yang kemudian disampaikan dalam poin dakwaan, Juno dan juga saudara. Terkait itu juga yang dikatakan oleh penasihat hukum. Nah, ini tadi juga penasihat hukum yang kemudian menyampaikan masing-masing setelah mendengarkan dari dakwaan. Memang ketiganya ini menyampaikan eksepsi ataupun juga akan membacakan nota keberatannya terhadap dakwaan yang disampaikan pada hari ini, yang juga nanti akan diagendakan pada hari Rabu mendatang persidangan lanjutannya, Juno dan juga saudara. Dan terkait dengan dakwaan yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Syahrul Yasin Limpo tadi sempat menyampaikan komentarnya terkait dengan dakwaan yang didengarkannya ketika usai dari persidangan. Dia mengatakan bahwa memang dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlangsung kalau memang ini masuk ranah hukum. Kemudian juga dikatakan bahwa dirinya akan menerima atau siap untuk menerima apa saja yang ada. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa apapun yang akan disampaikan di persidangan dirinya juga akan menerima dan akan mengikuti setiap prosesnya. Nah, kemudian dari penasihat hukum Syahrul Yasin Limpo tadi, Jamaluddin Dubun maksud kami sebagai penasihat hukum Syahrul Yasin Limpo, mengatakan ada beberapa hal yang kemudian dilihat ini akan dibacakan nanti dalam nota keberatan. Seperti misalnya dari poin uang ataupun juga total gratifikasi yang diterima oleh Syahrul Yasin Limpo. Awalnya memang dikatakan ada 13 miliar rupiah yang disebut diterima oleh Syahrul Yasin Limpo. Kemudian dalam persidangan ini berubah menjadi 44 miliar rupiah. Nah, tadi dikatakan bahwa jabaran-jabaran atau detail-detail rincian yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dikatakan ini dicampur adukan. Jadi memang ada beberapa hal yang seperti misalnya dilihat oleh penasihat hukum maupun juga Syahrul Yasin Limpo ini adalah operasional dari Kementerian Pertanian, namun dimasukkan ke dalam keperluan pribadi dari Syahrul Yasin Limpo. Itulah yang kemudian membengkak angkanya dari 13 miliar menjadi 44 miliar. Nah, ini yang kemudian nanti akan dibacakan dan juga ditunjukkan terkait dengan poin-poin tersebut yang dirasa ini tidak sesuai. Lalu kemudian juga tadi dalam persidangan yang diajukan oleh penasihat hukum adalah penangguhan penahanan dari Syahrul Yasin Limpo, Juno dan juga saudara. Dikatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo ini dalam keadaan tidak sehat. Padahal tadi pas sebelum persidangan mulai kami sempat menanyakan bagaimana kondisinya, dikatakan siap dan juga sehat untuk mendengarkan dakwaan pada hari ini. Nah, kemudian tadi dalam persidangan atau usai persidangan, penasihat hukum ini menyampaikan bahwa meminta penangguhan penahanan terhadap Syahrul Yasin Limpo dikarenakan setiap minggunya dilakukan check up atau pengecekan kesehatan di RSPAD dan juga mengatakan bahwa dirinya ini sakit sehingga diminta untuk ditangguhkan penahannya untuk bisa mendapatkan udara segar. Ini yang kemudian nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua, Juro dan juga saudara, itu yang akan disampaikan oleh Hakim Ketua nanti pada saat persidangan berikutnya. Itu setidaknya poin-poin dakwaan yang dan juga permohonan yang diajukan atau dibacakan dalam persidangan pada hari ini, Juno. Kita nantikan bagaimana proses persidangan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dan juga pemerasan yang dengan terdakwa mantan-mentan Syahrul Yasin Limpo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Pengadilan Tipikor Jakarta.